Disperindakop beserta Polres, Bagian Ekonomi, Dinas Lingkungan Hidup, serta Satuan Pol PP melakukan pemantauan stabilitas harga dan ketersediaan pasokan beras dan kebutuhan lainnya menjelang bulan Ramadan dan Lebaran. Di Kabupaten Oku Selatan, dihadiri oleh Kasat Reskrim Okus, Disperindakop, Dinkes, Ketpang, Disperta, Dinas Satpol PP, Dishub, Diskominfo, Diskanak, BLH, bertempat di Pasar Sakas Labung dan Pasar Tengah Kecamatan Muara II. Dalam hal ini, Disperindakop dan jajaran lainnya berkeliling dari toko satu ke toko lainnya, guna memantau harga dan bahan pokok lainnya. Ia menyampaikan faktor permintaan yang meningkat di berbagai kebutuhan pokok, misalnya pada ayam putih saja di Pasar Sakas Labung terus melonjak naik, sedangkan ayam merah terpantau stabil, menginjak kisaran harga Rp43.000 sampai dengan Rp45.000, dan ayam broiler sekarang menjadi Rp45.000 per kilonya. Pedagang mengatakan harga ayam broiler naik dari harga sebelumnya. Hal senada juga disampaikan oleh pedagang Pasar Sakas Labung. Pedagang cabai menuturkan harga cabai terpantau stabil, tapi pedagang memastikan akan ada kenaikan harga menjelang hari 7 bulan puasa nanti. Harga cabai merah keriting sekarang menginjak harga Rp48.000 per kilonya, cabai rawit menginjak harga Rp26.000 per kilonya, cabai hijau besar Rp20.000 dan cabai merah besar Rp35.000. Di sisi lain, harga bawang merah dan bawang putih di Pasar Sakas Labung juga terpantau masih tetap berada sekitar Rp35.000 sampai dengan Rp38.000 per kilo. Permintaan masyarakat semakin meningkat, misalnya saja pada kebutuhan gas LPG di Pasar Tengah Muara II. Begitupun dengan harga beras, pedagang mengatakan stok masih ada dan cukup menjelang Ramadan, bahkan setelah Lebaran pun stok masih aman. Sebelumnya, Kepala Disperindakop saat diwawancarai menuturkan ia dan tim akan menerapkan sejumlah kebijakan untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan menjelang Ramadan dan akan terus melakukan pantauan harga dalam waktu dekat. Kami dari tim ini, ya, tim dari Superindak, dari Ketahanan Pangan, dari pihak Polres, dari Ekonomi, kemudian dari Kesehatan, dari Kasatpol PP Lingkungan Hidup, di tim memantau ketersediaan bahan pokok dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan Lebaran ini. Jadi memantau ataupun harga-harga maupun ketersediaan. Itu dari pantauan itu sendiri itu gimana itu saat ini? Gimana? Pantauan sendiri itu gimana itu? Harga sendiri? Harga ini ada sebagian yang turun, ada juga yang sudah mulai merangkak naik. Itu yang mulai merangkak naik? Merangkak naik yang terutama ini ayam. Itu berapa tuh? Ayam ini bisa 10 ribuan, antara 5.000 sampai 10 ribu untuk kenaikannya sekarang ini, 4 kilo. Untuk stok lebaran gimana Pak? Stok lebaran ya setelah kami adakan peninjauan ini ke baik itu ke pedagang maupun kepada distributor ya, untuk saat ini aman sampai ke lebaran, bahkan sampai lewat dari lebaran untuk ketersediaan bahan itu cukup aman. Kameramen Chandra, reporter Tania Orlanda, Infocus TV melaporkan.